Nah, ini ada luncuran TK ya, di mana businya karena faktor korosi copot dari sini ya. Besi seperti ini. Nah, jadi karena dia copot, kita mau pasang supaya dia nempel. Nempel lagi si besi sama si fiber, kita kasihkan fiber net sama resinnya lagi ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, ini dia. Ini sekitar setengah meter ya panjang besinya. Kita tunggu dia kering.